Oke, kembali lagi ke Dapur Brutal Sangkat Mata. Hari ini saya mencoba memasak mie goreng brutal ala Panda. Jadi penasaran gitu ya maksudnya. Nah, airnya udah matang tuh. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kenapa harus ada ini ya, air ini gitu. Sebenarnya tugasnya itu menghemat gas. Menghemat gas. Masih bingung? Supaya ini kita masak gasnya kan lebih cepat ya, kalau masak pakai teko. Kira-kira saya mau makan siapa mau makan, nanti kita undang siapa aja mau makan ya. Ya teleponin aja. Oke. Nah, ini saya campur dengan sedikit minyak supaya dia nanti tidak menggumpal. Jadi ini harus direbus dulu. Oke, diamkan saja dulu. Nah, ini udah mulai kelihatan ya. Jadi ini memasak itu sebenarnya gampang ya. Hanya ya bagi pemalas, apalagi kayak saya kayak gini ya, pemalas, tukang tidur, tukang apa gitu, banyak lah yang ngomong gitu. Ya nggak mau kerja lah katanya mah begitu. Nah, tapi ternyata itu jadi satu kelebihan karena otak saya jadi mikir, nah ini cara-caranya supaya gampang. Ini mie-nya jangan terlalu matang juga ya nanti. Nah, ini kita udah siapkan juga bumbu-bumbunya. Kita siapkan sawi dan tomat, cabai, dan telur tentunya. Telur 2 ya. Kenapa? Ya mungkin Anda tahu kenapa telur itu harus 2. Nah, nih yang di episode sebelumnya kita buat sudah ada di sini. Ini menggampangkan. Oke, sudah kita ini kita harus tiriskan. Nah, ini kita tiriskan dulu. Nah, lihat tuh mie-nya nggak lengket kan? Setelah ditiriskan, kita diamkan saja dulu sambil kita menyiapkan bumbu-bumbunya. Oke. Bread. Love it. Ya, oke dulu. Nah, kenapa saya pakai kacamata ini? Karena ini nih. Ini yang buat saya sering ketakutan masak. Oke. Apinya kita kecilkan sedikit. Nah, kita masukkan resep rahasia kita.
Masukkan. Masih terlalu kering bisa tambahin air dikit. Nah ini gunanya tadi yang kita bilang air panas tadi. Tambahkan kecap seperlunya. Mari kita mulai. Nah tadi kenapa ada beberapa bumbu yang nggak kita masukkan ya ke dalam ini saya menggunakan kembali lagi ke saya suka ini kecap Inggris sedikit saus tiram. Ini dapat, pedasnya dapat. Ini kurang gula sedikit. Gula itu sebagai pengganti, nah ini ya sebagai pengganti MSG. Pak gurih. Gampang ya masaknya? Gampang banget. Tuh. Harum. Nikmat, tenang. Oh, tambahin sedikit saus ini ya. Supaya rada-rada lucu itu warnanya teh. Dan jangan lupa lada hitam. Aduk-aduk lagi. Nah ini kan ada yang lengket-lengket nih tandanya gitu ya. Kasih aja air dikit lagi lah. Supaya gak lengket. Enaknya lagi di sini ya kita udah gak perlu kasih garam-garaman apa. Nih udah selesai deh. Oke, nih sudah selesai nih mie goreng brutal sangkar panda. Oke, jadi deh. Mari kita makan. Bagi lah ya, gitu ya. Oke, and bye.